Pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pembebasan denda pajak kendaraan mulai hari ini Selasa, 10 September 2024. Banyak pengendara yang memanfaatkan untuk membayar pajak yang menunggak. Pembebasan denda pajak ini berlaku untuk kendaraan roda 2 dan 4 yang terlambat kewajiban membayar pajak. Program ini disambut baik masyarakat Riau khususnya Pekanbaru. Banyak warga mendatangi Dinas Pendapatan Daerah Riau Jalan Sudirman Pekanbaru untuk membayarkan pajak kendaraan mereka. Seorang warga Siti Masyurah mengaku sengaja mendatangi ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Riau untuk membayarkan pajak motornya. Siti mengaku 2 tahun terlambat membayarkan pajak motornya. Kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 sesuai peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang pengurangan atas pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan. Pemberlakuan pembebasan denda pajak bermotor dimulai sejak tanggal 9 September hingga tanggal 15 Desember 2024 mendatang. Eva Revita selaku Kepala Bapenda Riau mengatakan dengan adanya program penghapusan denda ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna meringankan bagi masyarakat Riau. Dinas Samsat dalam hal ini adalah Pak Gubernur, Pak Kapolda dan juga masyarakat kerja mengambil kebijakan ini untuk melakukan pembedahan adalah dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat. Salah satunya karena memang masyarakat saat ini kita ketahui mungkin ada yang belum membayar beberapa tahun ke belakang ataupun juga lupa untuk membayar pajaknya sehingga denda tersebut terakumulasi. Maka kami menganggap hal ini penting untuk diberlakukan dan juga untuk masyarakat agar terkait dengan legalitas kendaraannya sehingga dengan membayar pajak mereka tidak terhindar dengan hal-hal yang terhindar dari hal-hal hukum. Waktunya dimulai 9 September 2024 sampai dengan 15 Desember 2024. Imbauan kepada masyarakat. Kepada masyarakat Provinsi Riau, mari segera membayar pajak dan kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah membayarkan pajaknya. Di tahun 2023 kita juga mengalami kenaikan target dengan masyarakat yang sudah memiliki kepatuhan yang tinggi. Dan tahun 2024 ini kami menghimbau kembali untuk masyarakat mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melakukan pembayaran pajak. Jangan sampai terlewatkan sampai dengan 15 Desember 2024.